Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Memperingati kesalahan orang alim atau mengkritik orang alim yang sudah banyak pengikutnya, ini dihadapkan terhadap dua pilihan yang teramat berat. Yang pertama, dia tetap memperingati, tapi dia akan mendapatkan hinaan dan bulian dari para pengikut dan pendukungnya. Yang kedua, maka dia akan berhadapan dengan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika terjadi bid'ah, ketika terjadi kesalahan penyimpangan di masyarakat, dan orang yang mengerti, orang yang tahu, orang yang alim ini membiarkannya, maka fa'alaihi laknatullah. Maka orang yang alim yang tahu ini dan tidak melakukan kritik itu akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa bahayanya orang alim yang banyak pengikutnya ini apabila beliau ini melakukan sebuah zallat, ketergelinciran atau kesalahan yang diikuti oleh para pengikutnya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ini berkata bahwa sesuatu yang menghancurkan agama Islam adalah ketergelinciran orang yang alim. Ini yang pertama. Yang kedua adalah orang munafik yang berdebat masalah Al-Quran. Yang ketiga adalah hukmul a'immah al-mudillin, hukum putusan para pemimpin yang menyesatkan. Bahkan Imam Ghazali radhiyallahu an di dalam kitabnya yang sangat terkenal itu, yaitu kitab Ihya Ulumuddin, beliau menjelaskan mazal zallatil alim mislu inkisaris safinah. Keterpelesetan seorang yang alim, tergelincirnya seorang yang alim, ini oleh beliau diibaratkan dengan mislu inkisaris safinah. Ini pecahnya sebuah perahu, sebuah kapal di lautan. Bagaimana jika kapal atau perahu ini pecah di lautan? Bukan hanya kapalnya, bukan hanya perahunya yang akan tenggelam, tapi seluruh penumpangnya juga akan tenggelam, ikut tenggelam bersama perahu. Orang alim ini diibaratkan dengan perahu yang membawa penumpang di atasnya. Ketika orang alim ini tergelincir atau ketika perahu ini tenggelam, maka seluruh penumpang pun akan ikut tenggelam. Jadi banyak para kiai, para ustadz ini dengan berat hati menyampaikan kritikannya apabila orang alim yang terkenal itu melakukan sebuah zallat, melakukan sebuah ketergelinciran, dengan terpaksa mereka itu mengkritiknya. Karena daripada dia mendapati pilihan yang kedua, mendapatkan pilihan yang kedua yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kesesatan, dari ketergelinciran. Dan apabila kita itu melakukan sebuah kesalahan atau ketergelinciran, mudah-mudahan ada yang memperingati. Dan ketika diperingati oleh seseorang sekalipun itu di bawah kita misalnya, mudah-mudahan kita mau sadar dan mau menerima kritikan dan peringatan dari orang tersebut. Amin Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.